mobil off-road nih. Lihat-lihat ah. Kompetisi ini. Halo Sobat Otomotif Traveling. Sekarang gue udah ada di kawasan wisata terpadu CNN. Adanya di Bogor. Kenapa gue pilih CNN? Karena di sini selain kita bisa nginep, ada wahana airnya juga dan kental dengan nuansa otomotif. Ini ada mobil off-road. Di belakang sana ada trek untuk off-roadnya dan ATV. Untuk lebih detailnya, kita ngobrol dengan sang pemiliknya. Yuk! Sekarang kita sudah berada di Family Auto Resort Cakrawala Nuansa Nirwana. Dan bersama saya sudah ada pemiliknya, Mas Eri. Mas, kira-kira konsepnya seperti apa sih, Mas? Oke, terima kasih Om Tony. Jadi sebenarnya tempat ini itu memang tempat wisata. Wisata keluarga, diperuntukannya untuk family. Makanya kita sebut Family Auto Resort. Kenapa Auto Resort? Karena memang kita mencoba untuk mengkolaborasikan lah wahana-wahana wisata pada umumnya. Seperti kita di sini punya waterpark, kita punya wisata air, kita punya area outbound dan sebagainya, dengan wahana-wahana otomotif yang mungkin masih sangat jarang lah di Indonesia. Jadi di sini untuk otomotifnya kita punya ATV yang umum, off-road, kita juga punya slalom. Jadi konsepnya lebih ke wisata keluarga yang ada unsur otomotifnya lah gitu. Karena yang Mas Eri pemain otomotif juga kalau nggak salah ya. Iya, bisa dibilang begitu lah. Bisa dibilang begitu. Ya. Nah untuk yang mau kesini bisa main off-road gimana aja, Mas? Jadi kita di sini menyediakan ada dua mobil, itu Toyota Hardtop FJ40 sama Suzuki Jimny SJ410. Jadi cukup datang aja, kita siapkan semuanya di sini, mulai dari kendaraannya, mulai dari safety gear-nya, track-nya, dan sebagainya, marshal-nya nanti di track dan sebagainya. Jadi memang kita peruntukkan untuk orang-orang yang bisa dibilang awam lah. Nah, jadi benar-benar siapapun bisa datang untuk mencoba merasakan seperti apa sih off-road itu, seperti apa sih slalom itu gitu. Jadi cukup datang aja ke sini, nanti kita akan layani semua. Jadi tinggal bawa body aja ya. Bawa badan aja, sama duit. Sama waktu. Gitu. Kalau untuk off-road, Jimny-nya tahun berapa, Mas? Ini tahunnya saya juga kurang tahu, karena waktu itu belinya memang dari teman yang memang mau bangun mobil off-road, tapi tengah jalan mandek, akhirnya kita beli. Oh. Kalau untuk tahunnya saya juga kurang tahu, tapi makanya ini sebenarnya speknya sudah spek off-road yang lumayan lah. Sudah aman berarti. Sudah aman. Jadi memang di sini kita juga sebenarnya sih treknya bisa dikategorikan untuk level beginner lah. Ya, jadi ya, memang aman tapi lumayan lah untuk orang-orang yang belum pernah sama sekali, cukup memberikan pengalaman yang seenggaknya mewakili off-road tuh begini gitu. Treknya berapa panjang ya? Kurang lebih kalau kita total sekitar 1,2 kilo ya. 1,2. Nah. Itu treknya sama nggak sih dengan ATV? ATV beda. ATV. Jadi untuk ATV kita punya jalur trek sendiri, untuk off-roadnya kita punya jalur sendiri. Gitu. Karena untuk apa namanya trek ATV kan tidak ada kubangan yang dalam dan sebagainya. Tapi kalau untuk off-roadnya kita ada kubangan, ada apa namanya tanjakan yang agak curam dan sebagainya lah. Butuh skill juga sih sebenarnya. Untuk bawanya sendiri mungkin iya, tapi kan di sini kita siapin sampai drivernya. Jadi kalau memang hanya sekedar mau ngerasain aja duduk di sebelah atau di belakang penumpang itu bisa, kita di sini siapkan juga drivernya. Tapi kalau mau nyoba nyupir sendiri pun boleh. Nah, nanti kita kasih tahu lah trik-triknya harus gimana dan sebagainya gitu. Mas, kalau treknya ATV seperti apa, Mas? Kalau ATV-nya, treknya mungkin memang tidak terlalu panjang. Jadi kurang lebih sekitar, kalau di total 500 meter lah ya. 500 meter. Tapi ya cukup cukup menantang lah. Jadi memang tikungan-tikungan. Karena kan kita lokasinya di, apa bisa dibilang, hutan jati lah. Hutan jati mini lah. Terus juga ada tanjakan, turunan. Mau dibawa santai seru, dibawa speed pun itu masih oke. Apalagi kalau memang habis hujan. Jadi, licin dong. Licin, makanya. Jadi memang agak tricky lah. Jadi lebih seru sebenarnya. Lebih seru memang. Ya, ya. Kita ATV-nya kebetulan di sini kita punya 5 unit. Ada yang 120cc, yang untuk ya anak-anak dan sebagainya. Sama yang ini, itu kebetulan 250cc. Ini 250cc ya? 250cc, ada kopling segala macam. Jadi untuk tenaga lumayan lah. Lumayan. Gitu. Kalau harga gimana, Mas? Nah, kalau harga kita di sini murah meriah aja. Karena untuk ATV-nya kita start dari 30.000. Sampai ada, kita ada dua harga, 30.000 dan 50.000. Itu cuma hanya membedakan putarannya aja sih.
Kemudian untuk Jeep off-roadnya kalau disupirin hanya mau ngerasain gimana hanya 150.000 aja. Tapi kalau mau coba bawa sendiri kita tawarkan dengan harga 500.000. Jadi bisa main lah sampai puas. Kalau mobil sih mudah-mudahan kuat karena memang proper. Jadi dengan trek yang begini dia kuat lah. Jadi kemungkinan untuk rusak dan mobil kecil. 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 Terus kalau untuk off-road kita pakai mobil sendiri boleh? Boleh. Kan? Kita kalau memang mau bawa mobil sendiri hanya mau pakai treknya aja cukup bayar 200.000 aja. Nah, begitu juga dengan slalomnya. Kita untuk slalomnya itu kita menyewakan lengkap dengan mobilnya itu 600.000. Kalau mau pakai instruktur diajarin sampai bisa, kita bisa hanya dengan additional 200.000 aja. Di sini tujuannya memperkenalkan motorsport ke masyarakat gitu. Intinya sih gitu. Makanya kita jual murah-murah aja supaya semua lapisan masyarakat bisa kerasain gitu. Jadi enggak hanya di kalangan tertentu aja. Justru memang yang kita incar itu masyarakat awam yang notabene mungkin masyarakat sekitar yang enggak punya pengetahuan atau informasi sedikit pun mengenai apa namanya motorsport seperti apa, cukup datang ke sini mereka bisa experience semua gitu. Selain bisa main off road sama ATV dan slalom, ada wahana apa lagi, Mas? Kalau untuk wahana-wahana kita di sini ada water park, kemudian kita punya wisata air, kita bilangnya itu danau buatan. Jadi bisa main sepeda bebek-bebekan itu. Kemudian kita juga punya area outbound. Di situ ada kereta mini. Kita bisa paintball juga. Paintball juga ada. Terus kita punya flying fox. Karena di sini memang konsepnya auto resort. Jadi kita punya museum kendaraan. Dari mulai ya campur-campur lah. Ada kendaraan roda 2, kendaraan roda 4. Kemudian juga ada museum tempo dulu yang isinya kendaraan-kendaraan zaman dulu. Teman-teman yang kesini itu punya banyak pilihan. Selain main di wahana, juga mungkin sekedar santai-santai atau mau foto-foto dan sebagainya. Kita di sini ada semua. Museum. Ya. Museumnya berapa kendaraan untuk museum? Museumnya sih nggak besar. Kendaraan untuk roda 4-nya hanya ada 6. Kemudian roda 2-nya mungkin sekitar 15. Kemudian di museum tempo dulunya kita ada bajai, bemo, kemudian ada dokar, ada sepeda-sepeda antik, ya kayak gitu-gitu. Jadi memang kita coba untuk mengkolaborasikan lah antara tempat wisata yang pada umumnya dengan tema otomotif itu sendiri. Karena memang kebetulan saya memang hobi di otomotif, jadi coba aja untuk gabung-gabungin lah. Ya, jadi ya. Paling nggak nuansanya tetap terasa lah gitu. Nuansa otomotifnya ada, nuansa piknik bersama keluarganya juga kental. Nah, terus apa lagi? Nah, untuk ada fasilitas apa lagi sih? Nah, untuk fasilitas kebetulan kita di sini kita punya function hall itu bisa menampung sampai dengan 300 orang. Kita punya penginapan juga terdiri dari bungalow, kita punya 3 tipe. Kemudian kita punya yang room itu ada 10 plus sama kita baru pengembangan baru diresmikan bulan lalu. Itu baru satu tahap pertama, jadi baru ada 16 kamar. Itu hotel, konsepnya dia. Hotel ya. Hotel baru 16 kamar ya, mudah-mudahan ke depan memang kita rencana ada 3 lantai, nanti kalau memang sudah jadi semua ada 68 kamar. Dan juga hotel kita cukup unik karena hotelnya dikelilingi oleh track off-roadnya. Jadi memang kita coba gimana caranya menyatukan hotelnya tetap ada parkiran basement tapi dikelilingi oleh track off-road. Jadi kalau kita main off-road ngeliat sampai sana-sana gitu. Sampai tempat hotel berarti ya? Iya gitu. CNN ini berapa besar sih? Untuk total luas kita 12 hektar. Wisatanya itu sendiri mungkin kurang lebih sekitar 7 hektar. Mas Ari, lokasi CNN ini tepatnya di mana sih, Mas? Kita berada di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Jadi kalau patokannya mungkin yang paling dekat itu ada di kampus IPB Dramaga. Oh, dekat kampus IPB. Nah, ya. Itu hanya 8 kilo dari kampus IPB Dramaga. Jadi lokasinya dari Jakarta tidak terlalu jauh. Jadi cukup terjangkau, apalagi nanti ke depan mudah-mudahan pengembangan tol kan sedang dibuat nih, BOR akan berintegrasi dengan JOR 2. Jadi kalau misalnya itu tol jadi ya. Sebenarnya dari BSD, dari Depok, dari Jakarta itu akan mudah dan cepat. CNN ini ke depannya mau gimana, Mas? Ada apa nanti proyek? Jadi sebenarnya kita selain tempat wisata, kita juga secara berkala kita mengadakan event-event terutama yang berkaitan dengan otomotif. Jadi di sini juga kita punya event tahunan, biasanya 3 kali setahun. Itu kita bikin latihan bersama lah biasanya. Latihan bersama itu slalom, kita biasa bikin di bulan puasa. Ya, itu ada gas buburit.
Kemudian di 17-an ada Merdeka Race, sama di ulang tahun CNN kan CNN. Bertepatan pas tahun baru, jadi 31 Desember kita biasanya 28 atau 29-nya kita suka bikin latihan bersama lah. Kemudian juga selain itu kita juga punya program CSR lah, CSR. Jadi CSR. Selain memang orientasinya bisnis, kita juga giving back to community. Jadi di sini kita punya madrasah yang menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat gratis. Sekitar. Jadi alhamdulillah sekarang sudah sampai kelas 4. Jadi total murid yang sudah sekolah di sini sudah ada 68 siswa. Selain itu juga kita punya masjid yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Jadi seperti itu. Jadi biasanya memang masyarakat sekitar yang sekiranya perlu fasilitas pendidikan dan kurang biaya, jadi bisa ke sini aja, langsung datang, mungkin bawa beberapa dokumen, itu langsung aja sekolah di sini. Kita walaupun skupnya kecil, turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi itulah slogan yang kita pakai. Tapi paling tidak kita ikut berperan serta untuk memajukan dunia motorsport Indonesia, seperti sih itu. Kunci dong. Udah nempel. Oh iya. Gas. Langsung gas, pakai helm dong. Oh, pakai. Tenang. Nah, sekarang gua udah di lintasan off-road. Gua akan nyoba off-roadnya dengan Pak siapa? Dedi. Dengan Pak Dedi, pakai Suzuki Jimny tahun 90 ya, Pak? Tahun 90, Pak. Pak Dedi, ini lintasannya berapa panjang, Pak, kira-kira? Ini lintasan kita yang kita miliki adalah sekitar 1,5 kilo. Itu melewati hutan jati, nanti kita tembus mengelilingi area hotel. Itulah nanti kelebihan dari kita, konsep off-road yang kita sodorkan itu bukan hanya di hutan, tapi kita coba mengelilingi bangunan hotel itu. Selain air, ini kan ada air, juga ada lumpur, ada trek, ada lumayan ekstrim juga. Langsung aja, Pak, ya. Ya, kita langsung ya. Itu tadi gue udah nyobain keseruan off-road pakai Suzuki Jimny dan ATV ini. Bagi yang suka, tunggu video otomotif traveling berikutnya setiap hari Rabu. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you!